Hai guys, balik lagi di channel Amrovan. Jadi hari ini kami mau sharing, baru beli lemari baru. Jadi mereknya itu Olympus 4 rak. Rencananya ini kami bakal merakit sendiri. Di sini ada beberapa komponen ya guys. Ada macam-macam, mulai dari rangkanya, terus ada juga kontainer untuk menaruh barangnya. Ini terbuat dari plastik ya guys. Untuk harganya sendiri sih ini kalau di pasaran sekitar 1.700.000 sampai 1.500.000-an lah. Cuman kalau lagi promo mungkin bisa dapat harga yang lebih murah lagi ya. Tergantung di mana kalian domisili. Jadi ini kita mulai ngerakit. Dia pertama dibalikin dulu alasnya. Dia cuma masangnya ini kebalik guys, dari atas ke bawah. Jadi yang paling bawah itu bagian atas dulu, baru mulai dirakit satu persatu rangkanya. Ada tutupnya juga, tutup kiri kanan sama belakang. Nah kira-kira kayak gini guys, sampai cukup 4 tingkat. Nah kalau ini lagi masang relnya buat kontainer. Terakhir kita pasangkan ini tutupnya di bagian kontainernya ya guys. Ini emang agak susah, jadi harus lebih sedikit hati-hati, karena kalau nggak hati-hati itu bisa patah. Nah ini agak sulit sedikit nih. Nah nih seperti ini caranya guys. Nah jadi dia harus masuk ke situ. Nah kalau sudah semua, bagian akhirnya masukin kontainer ke bagian rangka lemari. Ini nggak terlalu susah, tinggal dimasukkan di antara sela-selanya, antara relnya dan juga kontainernya ya. Ini saya lakukan dari yang paling bawah dulu, menyesuaikan gradien warnanya. Nah, jadi saya mengambil warna yang paling cerah di bagian atas. Oke guys, ini lemari yang sudah tersusun. Bisa kita lihat. Oke, cukup sekian video hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya guys. Bye.